وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيدنا بطل الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد المكرمون بابا para tuan guru yang kita hormati Bapak Camat beserta jajaran pimpinan-pimpinan pondok pesantren para asatiz adik-adik para santri-santriwati yang kami cintai dan banggakan. Alhamdulillah wa syukurulillah. Kita sebagai orang beriman, kita sebagai warga Nahdlatul Wathon punya kewajiban untuk mensyukuri nikmat-nikmat anugerah yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih nikmat kemerdekaan. Kemerdekaan kita raih, kita diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu tidak lepas daripada jasa para pahlawan. Kita di Nusa Tenggara Barat, kita di Lombok, alhamdulillah kita punya pahlawan nasional, guru besar kita almarhumlah Bapak Maulana. Perjuangan beliau tentunya sejumlah sebabnya beliau diakui sebagai pahlawan nasional karena ada bukti, ada data, ada fakta menurut penilaian-penilaian para pemerintah. Pahlawanan guru besar kita almarhumlah Bapak Maulana Syekh bukan sebatas di dunia, tapi kepahlawanan guru besar kita sampai di akhirat nantinya. Allahu Akbar. Kepahlawanan guru besar kita almarhumlah Bapak Maulana Syekh di dunia membebaskan rakyatnya, jamaahnya, warganya dari penjajahan. Kepahlawanan guru besar kita almarhumlah Bapak Maulana Syekh di akhirat nantinya akan membebaskan warganya, rakyatnya, jamaahnya dari siksa api neraka. Allahu Akbar. Dari itulah kita sebagai warga Nahdlatul Wathon, kita sebagai orang beriman, kita sebagai warga Nusa Tenggara Barat, kita sebagai warga Lombok Timur merasa berkewajiban untuk mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan kita. Mengenang jasa mereka salah satu caranya adalah dengan mengadakan apel seperti saat ini, karena dengan kita kumpul bersama seperti ini memupuk rasa tali kasih sayang sesama warga Indonesia, sesama jamaah warga Nahdlatul Wathon. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini sebagai wujud nyata kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan, yaitu nikmat kemerdekaan. Agama akan sirna. Bagaimana nasibnya agama kita? Bagaimana nasibnya pondok pesantren kita kalau kita tidak dalam keadaan merdeka? Kalau kita terjajah, mana mungkin kita bisa melakukan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Betapa luar biasa jasa para pahlawan. Lahumul Fatihah. Terakhir yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini atas nama Ketua Pengurus Daerah Nahdlatul Wathon maupun atas nama Koordinator Daerah Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon, mengharapkan kepada kita semua untuk selalu kita kompak, kita utuh, kita bersatu, selalu melakukan yang anfa'ukum li Nahdlatul Wathon. Kita hindari apa yang adharukum li Nahdlatul Wathon. Sekian dan demikian. Allahumma fiqh wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.